sekarang ni di peringkat saya sekarang ni, saya aktif untuk mengajar ataupun memberi kursus kepada pelajar-pelajar, dan yang terbaru saya bagi kursus kepada guru-guru lah berkenaan dengan TRIZ. Sebab TRIZ ni adalah satu ilmu inovasi yang berasal dari Rusia. Cumanya pada awal tahun ini, pada bulan Januari, sesi persekolahan sekarang ni di bawah kurikulum standard sekolah menengah telah dimasukkan mata pelajaran TRIZ pada bab yang pertama dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Kenapa kerajaan Malaysia masukkan TRIZ ni dalam kurikulum sekolah? Kerana mereka melihat TRIZ ni satu ilmu yang dapat mengubah cara kita berfikir. Dan kalau nak cerita success story kenapa TRIZ ni begitu popular, kita melihat negara Korea. Negara Korea ni kalau dilihat dari segi teknologi dia, dia dah 20 tahun ke belakang meninggalkan kita. Kalau kita tengok pada teknologi kereta, Hyundai ataupun Kia, umurnya lebih kurang sama je dengan Proton. Tapi kalau kita tengok Kia ataupun Hyundai ni, dia dah pergi satu dunia dan dia dapat menembusi pasaran satu dunia. Dan Hyundai sekarang dia dah mula menjual teknologi, bukan lagi menjual yang saya kata jual besi. Kita masih lagi menggunakan istilah jual besi. Pasal bila kita buat kereta, kita kira kos material, kos pembuatan, kos gaji pekerja dan sebagainya, dan kita calculate, kita markup 20%, itulah harga kereta kita. Tapi kalau kita tengok kereta Mercedes, kalau Mercedes S 300 ni, kereta barulah S300, harga dia RM800,000. Tapi kalau S600, harga dia RM1.6 juta. Jadi beza RM800,000 tu, body sama je, cuma adalah sikit cantik, skirting dan sebagainya. Kerana mereka dah sampai level menjual teknologi. Walaupun kita kata macam tak ada beza pun, tapi orang willing to pay 300cc, 3000cc berbeza tu dengan harga RM800,000 extra kan. Kerana mereka dah jual teknologi. Sama juga macam jam. Jam ada setengah-setengah company tu, dia jual jam macam Patek Philippe sehingga RM10 juta Malaysia jam. Ada orang beli. Kerana walaupun dia menganggap itu sebagai satu barang perhiasan, tapi dia menganggap itu adalah teknologi. Dan dia beli kerana teknologi. Tapi kita, di negara kita, kita masih lagi menjual besi. Sebagai contohnya, CTRM sendiri, sehingga hari ini, dia tidak boleh menjual komponen itu ikut harga dia. Telah diset oleh syarikat-syarikat industri dalam dunia ni lah. So, you kena ikut harga ni, harga ni. Harga tu pun berdasarkan pada kos pembuatan. Bukannya teknologi yang kita nak deliver kan. Itu yang bila saya mengajar TRIZ kepada pelajar saya, saya mengajar mereka ni supaya kita kena berfikir kita ni sebagai inventor, kita bukan lagi sebagai user. Sudah cukup kita ni dah dijajah oleh penjajah 500 tahun dan kita punya pemikiran pun masih lagi dijajah. Kita tak ada keyakinan pada bangsa kita sendiri, pada keupayaan negara kita sendiri. Kita masih lagi beramal dengan yang kita panggil blue eye syndrome, yang mana kita rasa mak saleh tu lagi hebat daripada kita kan. Dan ramai industri-industri Malaysia ni, kalau dia nak kerajaan Malaysia beli teknologi dia, dia kena buka syarikat kat luar negara. Lepas tu syarikat tu lah datang balik dengan dia hire Mak Saleh untuk datang promo, barulah kita beli. Padahal teknologi tu teknologi lokal je pun. Itu yang kita kata bila kita belajar TRIZ, kita nak membina teknologi sendiri. Dan TRIZ ni theory of inventive problem solving. So bagi dia, kalau you mahir TRIZ, someone somewhere have solve your problem. Pasal kita percaya apa yang berlaku dalam dunia ni, benda yang berulang-ulang. So tak ada baru pun sebenarnya. Cumanya kita tertipu dengan packaging. Kalau saya nak cerita you apa yang saya maksudkan dengan macam mana kita nak beramal dengan TRIZ. Sebab TRIZ ni dia mengajar kita people by function, not product kan. So bila kita bercakap pasal people by function not product, sebagai contohnya kalau kita beli telefon, telefon adalah produk.
So kalau kita beli iPhone X yang baru, kalau kita beli kat Malaysia RM5,000, tapi kalau kita beli dekat online mungkin harga dia RM3,000. Tapi kita beli online daripada Hong Kong sampai Malaysia, kita bawa pergi ke Maxis, Maxis kata tak boleh pasal dia lock untuk negara Hong Kong ataupun China. Berfungsi ke tidak telefon tu? Mestilah tak berfungsi. Ha, itu yang banyak berlaku di Malaysia ni. Kita beli produk tapi produk tu tak berfungsi. Dia tidak deliver fungsi asal yang kita nak. Kan? Banyak senjata-senjata yang kita beli tapi dia tidak menepati hasrat yang kita nak, kan? Dan banyak berlaku sekatan-sekatan ni. Apabila kita cuba membeli teknologi kat luar negara, mereka telah downgrade. Mereka telah downgrade teknologi tu. Dia Tris ni, dia fungsi dia divide pada tiga. Fungsi utama, main function, fungsi sokongan, auxiliary function, dan fungsi additional, fungsi tambahan. Jadi kalau kita tengok pada telefon ni, main function dia adalah untuk komunikasi. So untuk komunikasi, maksudnya dia kena link dengan network, Maxis, Celcom, U-Mobile dan sebagainya. Fungsi sokongan dia adalah anything yang berkaitan dengan komunikasi, macam Facebook, Instagram, WhatsApp. Itu fungsi sokongan. Dan fungsi tambahan dia adalah benda-benda yang tak ada kaitan dengan fungsi utama, sebagai contohnya kamera, application, apa-apalah. Jadi bila kita beli satu-satu produk, yang pertama kita kena pastikan kita beli main function. Jangan sampai kita beli produk tu, kita tak beli main function dia, kita beli additional function ataupun auxiliary function. Itu bila kita membina sebarang teknologi, kita yang pertama kita kena pasti main function tu deliver dulu.